Ya pemirsa, jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tenggara, tidak lengkap rasanya jika tak mengunjungi benteng Keraton Buton yang berada jauh dari pusat kota Bau-Bau. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat benteng yang ada di permukiman penduduk di dalamnya. Inilah benteng Keraton Buton yang berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Benteng yang dibangun tahun 1613 ini memiliki keunikan tersendiri, di mana di dalamnya terdapat perkampungan adat yang dihuni 537 kepala keluarga. Makanya tidak salah, benteng Kerajaan Buton menjadi salah satu benteng luas di dunia dan tercatat di Guinness Book of Record tahun 2006. Begitu memasuki kawasan benteng Keraton Buton ini, salah satu spot yang langsung Anda lihat adalah tiang bendera yang kabarnya berusia 300 tahun dan terbuat dari bahan kayu jati. Tapi tidak hanya tiang bendera ini saja pemirsa, karena masih banyak sekali spot-spot yang menarik yang harus saya kunjungi karena luas dari benteng ini sekitar 22,8 hektar karena merupakan benteng terluas di dunia. Tapi saya butuh pemandu nih kayaknya. Seperti apa? Ikuti saya terus. Benteng Keraton Buton dibangun oleh Tan keempat Kesultanan Buton bernama Dayanu Ihsanuddin. Benteng seluas lebih kurang 22 hektar ini memiliki 12 pintu gerbang dan 16 pos jaga, dan di tiap pintu gerbang terdapat 4 hingga 6 meriam. Nah, ini meriam yang benar-benar asli. Iya, asli sekali. Dari zaman era Kesultanan. Dari zaman era Kesultanan ya. Ini tidak hanya meriam, saya juga melihat langsung peninggalan sejarah Kesultanan Buton lain. Di antaranya, batu popa yang disakralkan karena menjadi tempat pengambilan sumpah para raja atau Sultan Buton. Pak Wawan, ini sayang sekali saya harus pulang, tapi kalau misalnya nanti lagi saya datang, kira-kira saya harus datang kemana lagi di Keraton Buton? Nah, salah satunya mungkin Baluarana Gunung-Gunung karena ini titik tertinggi, itu pemandangan yang luar biasa. Jadi kelihatan ya sepanjang laut di Pulau Buton ini, next saya datang harus antar ke situ. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Sama, Pak. Nah pemirsa, kalau Anda ke Pulau Buton, jangan lupa datang ke benteng Keraton Buton ini, karena ini ada benteng terluas di dunia, merupakan kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Fandi Asip, Andi Eba melaporkan.